Saya tahu. Kamu udah janji sama dia, kan? Terus, kenapa Bapak ngelarang saya, Pak? Karena malam ini adalah malam purnama, Kak. Oh iya, Kak. Malam ini kan malam purnama. Aduh, Bibi lupa. Kalau lo pergi, lo bakal berubah jadi... harimau. Ternyata aku salah. Sismono bukan mau memburu Arga, tapi aku. Ngapain sakitin Citra? Jawab gua. Ada masalah apa lu sama Citra? Bar, kenapa di diem aja? Mules kali dia. Lu nantangin gua. Gua cuma nanya sekali lagi. Ada masalah apa lu sama Citra? Jawab gua. Berani sakitin Citra lagi, gua bakal abisin lo. Ngerti lo? Cowok tuh kenceng banget. Oh, sakit banget. Emang siapa sih ceweknya, Naomi? Sadis banget. Itu cewek apa preman pasar nih? Lo tanya aja nih langsung sama peran utamanya, si Cicit. Ya ampun, ya ampun. Ternyata dia. Sadis banget sih jadi cewek. Enggak banget. Dasar bigos lo ya. Citra. Oh ya ampun, Nora ada yang nangis gitu. Oh, sedih. Ya udah deh yuk, Nora makin cus. Mari kita cuci. Bye. Ih, gosip banget ya dia. Arga. Kesini bukan mau minta maaf sama lo atau nyuruh lo buat minta maaf sama gue, gak? Gue kesini mau tahu yang sebenarnya. Ada hubungan apa lo, Pak Gali dan bokap gue? Kenapa bokap gue ngajar Pak Gali? Dan kenapa lo sampai segitunya belain Pak Gali? Sebenarnya ada apa sih, Gak? Satu hal yang gue yakinin tentang lo, Gak. Lo gak beneran sayang sama gue. Lo cuma mainin gue, kan? Lo salah, Cid. Sebenarnya ada apa? Gue...
Sekarang gue yakin. Lo emang gak benar-benar sayang sama gue, Kak? Cit, gue... Perasaan lo ke gue itu palsu, kan? Mukanya Citra tuh kayak sedih banget. Terus dia kayak mau crying gitu. Oh my god. Tapi kamu puas kan bikin Citra sampai crying gitu? Of course lah, gue puas banget gitu, udah bikin dia malu di depan orang-orang. Naomi mau dilawan. Kalian lihat matanya Bara yang merah kayak sini itu, ya sayang, punya aku udah dihapus. Foto apaan sih Pak? Bapak tuh kalau ngomong jangan setengah-setengah, saya jadi nggak ngerti. Ya foto yang itu loh, fotonya yang matanya merah kayak singa, ya. Foto apa sih Bapak? Saya tuh nggak lihat. Bapak jangan bikin saya esmoni deh. Kamu tahu dari mana? Oh, kalau soal itu, saya tuh lihat sendiri, Pak. Dia tuh sebelah saya, terus tiba-tiba matanya berubah gitu. Ini takut banget ya, Bapak. Oh my God. Saya kalau ingetnya mau pingsan. Kemarin? Duh. Udah deh, Nora. Lu kayaknya tuh ada something wrong gitu ya, with your eyes. Gak mungkin lah, Machiku Biku Honey Bunny Baby Bara itu serem. Orang dia tuh ganteng banget. He's so handsome. Naomi, gue tuh BFF lo, best friend forever. Harusnya lo tuh dengerin gue dong, gue serius. Eh, gak tau deh, sebel gue. Pakai rudung, aku pergi dulu ya. Oke, Nora, mari kita cus. Mari kita cus. Cap cus. Tak cus kalian kamu berdua. Oh, iya singa. Kayu singa. Ini Naomi dengerin gue. Kenapa sih kalau gue bilang itu gak pernah denger? Dengerin dulu. Kemarin tuh gue bener-bener lihat matanya Bara tuh jadi merah-merah gitu, jadi kayak singa gitu. Terus beberapa detik kemudian tuh bisa berubah. Oh my God, serem banget. Nara! Lo tuh kenapa ya? It's only you yang ngomongin soal my baby Bara's eyes. Kayaknya tuh mata lo doang yang error. Ini Naomi, it's enough! Kalian yang sudah menyusup ke dalam rumah saya. Apa yang kalian lakukan di dalam rumah saya? Aduh, sakit! Om Sis tuh galak banget sih, Anoret. Kayak harimau. Lagian juga, you don't have any business there. Lagian, so, ngapain gitu ke rumah Om? Iya. Gelang kamu yang ketinggalan di kamar Cinta. Makanya itu, Om Sis, kalau punya anak tuh diajarin, jangan nyuri. Kalau mau gelangnya, minta.
aja atau nggak mampu ya buat beli. Kasian. Iya tuh, kalau punya anak tuh diajarin biar sifatnya nggak nurun dari om. Information ya Citra, gue males banget masuk rumah lo. Apaan sih lo? Iu, apalagi pokok lo tuh punya bahan kita. Masa omom suka sama anak kecil sih? Enggak banget nih. Ih, bokap lo tuh ya, touching-touching, colek-colek. Jangan bilang ya bokap lo itu mau nyari mama baru. Gue tahu kali gue cantik, tapi gak usah sampai kayak gitu. Lo diem ya. Market cheese aja, ganteng badan gue di sini. Oke, market cheese. Mari kita chip cheese. Ih, gak jelas. Ya Allah. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Gue gak ngerti. Gue gak tahu kenapa jadi kayak gini semuanya. Gara-gara gue nolongin Pak Galih, Citra jadi salah paham sama gue. Ribet juga ya, Mami jadi bingung nih. Gue aja bingung apalagi gue. Gue gak tahu nih gimana caranya gue perbaiki hubungan gue sama Citra. Ya sabar ya, Gak. Kamu bisa pegang-pegang. Gue puyang nih, cari-cari kesempatan. Iya, apaan sih? Bilang ke Gali, harga ada tangan saya. Harga! Pak Gali! Kamu serius, Bem? Serius lah, Pak. Marius malah. Apa, Mimi kelihatan bercanda apa? Kamu tahu, harga dibawa kemana? Ya, Mimi nggak tahu. Om Sisono itu larinya kenceng banget, Pak. Kayak MotoGP. Gimana, Pak? Udah tahu harga di mana? Di suatu tempat. Ya, Mimi juga tahu di suatu tempat, Pak. Tapi tempatnya di mana? Mimi ikut ya. Gak pagalin, gak harga. Hobinya sama. Ninggalin Bimbi mu. Lain kali Bimbi harus cari cara. Biar Bimbi gak ditinggalin lu. Cukup. Gali. Berani juga kamu muncul. Jangan serang dia lagi. Oke. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Cit, Bimbi serius. Bimbi takut kalau papa lo itu apa-apain Arga. Bimbi takut Arga celaka, Cit. Please ya, tolongin Arga, please. Bimbi mohon. Gue gak mau Arga kenapa-napa. Tapi gue benar-benar sakit hati sama perlakuan dia ke gue. Cit, jangan diem aja dong. Please, bantuin Arga ya. Maaf, Beb. Sekarang Arga bukan urusan gue lagi. Namun, Cit. Lo kan tahu sendiri, papa lo itu ke Arga gimana? Emang lo gak khawatir apa sama Arga, Cit? Bem, lo tahu juga kan? Gue udah disakitin sama Arga. Maaf, gue gak bisa. Citra,
Bisa bunuh dia. Pak Gali suruh gue pergi dari sini. Sekarang waktu gue nyelamatin Pak Gali. Si Suwono benar-benar menunjukkan jati dirinya. Dia gak ragu-ragu berubah jadi manusia harimau di depanku. Aku sudah menunjukkan jati diriku yang sebenarnya, Gan. Sekarang giliran kamu. Saya nggak ngerti apa maksud Bapak. Kamu pikir saya bodoh? Kita ini sama-sama manusia harimau. Buat apa kau menutupi jati diri? Hah? Mau apa lagi dia datang sini? Bangali, saya pikir Bapak... Kak! Kamu ngapain balik ke sini lagi? Cepat pergi dari sini! Saya mau nolongin Bapak, Pak. Saya nggak butuh pertolongan kamu! Sekarang pergi! Bangali! Pergi dari sini, Kak! Nggak, Pak. Saya nggak akan pergi. Pergi dari sini! Saya nggak akan ninggalin Pak Gali! Lumayan terharu. Arga! Saya bilang pergi dari sini! Sekarang tunjukkan siapa diri kamu, Gak. Ayo tunjukkan! Kamu tetap tidak mau berubah. Aku akan mengakhiri hidup. Jangan sakiti Pak Gali! Itu aja kemampuan. Hah? Enggak ada jalan lain. Aku terpaksa harus berubah.
selamat istirahat untuk selama-lamanya, Pak Guru Galih. Pak Galih! Pak Galih! Pak Galih bertahan, Pak Galih! Pak Galih bertahan! Pak Galih masih baik-baik saja. Halo, Bem! Bem, tolongin gua, Bem! Gak, Pak Galih kenapa sih? Kok kesakitan kayak gitu? Pak Galih kenapa anak pembunuh manusia harimau, Bim? Dan lo tahu kan apa yang lo harus lakuin? Enggak, Mimi gak mau ngambil obat di rumah Papa Citra lagi. Mimi takut. Mimi takut dimakan sama Om Sisono. Bem, kita gak punya pilihan lain, Bem. Kita harus tolongin Pak Galih. Kenapa gak lo aja yang ngambil? Kenapa harus Bendy? Oke, gue yang ngambil. Lo yang jagain Pak Galih ya? Jangan dong. Ntar kalau misalnya Pak Galih ngamuk gimana? Pak Galih bisa nenangin. Gak ada, ntar Bimbi dicakar-cakar. Lo terus, Pak Galih. Pak Galih! Pak Galih! Pak Galih harus bertahan, Pak. Saya gak mau kalian ke rumah si Suwono. Bahaya buat nyawa kalian. Tapi, Pak. Keselamatan kalian lebih penting buat saya. Lo gila lo, Bim. Gue gak mau ngelakuin ini lo. Kacau lo. Kita harus lakuin ini. Lo culik Citra. Terus, pas Om Sisono nyariin Citra, gue ke kamar rahasianya Om Sisono. Terus ngambil obat itu. Beres, kan? Enggak. Gue gak mau nyulik Citra. Emang punya ide lain gak? Hah? Lo tega ngebiarin Pak Galih mati kayak gitu? Gak, ini emang ide gila gak? Tapi ini demi kebaikan Pak Galih gak? Pak Galih udah baik banget sama lo. Berapa kali Pak Galih udah nyelamatin lo? Gak, kita gak punya waktu lagi. Ingat keadaan Pak Galih, gak? Maafin gue, Cid. Gue terpaksa ngelakuin ini. Demi Pak Galih. Kayaknya kita sekarang gak bisa pulang bareng deh. Lo mau balik sama Rema. Gue diajakin jalan bareng sama dia. Enaknya jadi Firly. Bisa akur sama orang yang dia sayang. Kok gue gak diajak pulang bareng juga sih sama Reno? Ya udah Cit, duluan ya. Ya Citra, ada Erin. Dadah. Yaudah. Maafin gue, Cid. Gue terpaksa ngelakuin ini. Demi Pak Galih. Gue harus bisa ngelakuin ini. Gue harus bisa. Citra, gue kan pengen anterin dia pulang. Mana tadi? Waduh, Bar, lihat tuh, Bar. Mana? Siapa tuh? Siapa lu, ha? Lu jangan sembunyi di balik topeng. Wow! Bara!
Berapa ngejut? Berani semper bondo. Aku datang dikabur. Bar, makasih ya, Bar ya. Gue gak ngerti lagi kalau misalnya gak ada lo, gue gimana? Yes! Abis ini, pasti Sita akan ngeliatin gue sebagai pahlawannya dia. Yeay, bisa pulang bareng Bom-Bom. Asik, seneng banget deh gue. Bar. Rah, lo mau kewipan? Cita, gini. Kamu mendingan pulang sama aku ya. Gak usah, Bar. Gue... Cita, gak bisa, Cit. Aku takut orang itu ikutin kamu. Oke, biar lebih aman. Ya udah. Yuk. Erin ikut ya. Gitu, Bom-Bom. Semuanya jadi berantakan kayak gini. Aku harus ngabarin Bambi. Rencana penculikan ini jadi batal. Sono lagi. Siapa ya? Anda tidak perlu tahu siapa saya. Yang pasti, Citra sudah saya culik. Dan Citra ada di sini. Saya akan bebaskan Citra kalau Anda sudah siapkan uang tebusannya. Kamu berani mengancam saya? Kamu dengar, kalau sampai terjadi apa-apa dengan anak saya, itu artinya kamu... Siapa saja uang 100 juta rupiah? Kalau tidak, Citra akan mengandung anak saya. Maksudnya, Citra akan menanggung akibat. Itu artinya kamu sudah siap untuk mati. Aku harus tetap di sini untuk menunggu siapa yang kira-kira akan mencuri obat penawar racun itu. Tapi Citra, panas banget lagi. Kalau Mami Bimbi tahu Bimbi panas-panasan gini nggak pakai payung, pasti Bimbi diomelin. Akhirnya, Papa Cita keluar juga. Kesempatan, Baby. Baby harus masuk. Siapa yang udah berani nyulik Cita? Gue.
Kamu yang culik Citra, kamu yang ngancam saya. Papa stop, Pak. Bukan Bara yang nyulik Citra. Malah Bara yang nolongin Citra, Pak. Iya, Om, Citra benar. Bukan Bara yang nyulik Citra. Justru Bara yang nolongin. Tahu bokap gue kenapa tiba-tiba marah kayak gitu. Gak apa-apa. Maaf lo jadi kena tampar sama bokap gue. Ya, aku sih anggapinnya sebagai percobaan dari calon mertua. Ya enggak? Ini dia nih kamarnya. Lupa sih. Aduh, padahal dulu kan Pak Gali udah ngajarin Bambi. Aduh, Mami, Bambi kok jadi lupa sih? Terus gimana dong nih? Aduh. Halo? Enggak? Halo, Bem. Rencana gagal. Gue gak jadi culik Citra. Hah? Gagal? Lo jangan bercanda, gak? Gue serius, Bem. Lo di mana sekarang? Gue sekarang udah di kamar rahasianya Om Sono. Terus, Bibi lupa lagi mantranya. Serius lo? Iya. Udah deh, mendingan sekarang lo cepetin tanya Pak Gali. Ya, apa mantranya? Oke, oke. Pak Gali, Bambi nanya apa mantranya? Arga, gak ada waktu lagi. Suruh Bambi pergi dari situ. Tapi Pak, si Suwono sudah sampai di teras rumahnya. Pak, Pak Gali bilang aja apa mantra yang cepetan, Pak. Gak, waktunya udah habis. Cepat, suruh Bambi pergi dari sana. Bambi bisa mati. Bem, lu balik aja dari sana sekarang. Om si Suwono udah di sana. Hah? Hah? Halo? Gak? Halo, Bem? Halo, Bem? Bem, lu denger gua nggak? Halo, Bemi? Halo? Halo? Nggak? Aduh. Kok mati sih? Bem! Pakai putus lagi. Apa ya? Citra udah pernah bilang pintunya jangan lupa dikunci. Jangan-jangan ada orang lagi yang masuk rumah. Jangan ikut campur, Arga. Ini bukan urusan kamu. Ini jadi urusan saya sekarang. Cari masalah.
Arga sengaja memancing aku untuk keluar. Ada sesuatu yang sudah direncanakan dia. Siapa dulu dong yang ambil obatnya? Bimbi si anak mami. Terima kasih ya, Ben. Terima kasih juga, Gak. Berkat kalian, saya bisa bertahan. Ben, thank you, Ben. Sama aku, Pak. Walaupun tadinya Citra emang gak suka karena Papa sering banget marah-marah sama Citra. Tapi Citra sadar sekarang, Pak. Papa marah-marah sama Citra karena Papa sayang banget sama Citra. Citra, tidak boleh ada satu orang pun di dunia ini yang menyakiti kamu. Ren, kita pulang sekarang yuk. Sekarang? Iyalah. Kenapa nggak besok aja atau minggu depan gitu? Jandamu. Ya abisnya waktu cepet banget sih kalau jalan sama kamu. Yaudah. Yaudah, ya. Ya lu cakep juga, bro. Mari dong, kita. Ya enggak? Yoi. Gua gak mau cari. Ya lu. Hei, lu jangan macam-macam ya. Pergi gak? Lepasin! Weh, lepasin! Saya nggak masuk mobil, oke? Okay? Oh.
khawatir takut ada apa-apa sama dia. Sini bukannya kamu di mobil, kan aku suruh tunggu di mobil. Iya, aku khawatir sama kamu, Ren. Gawat. Si Firly tadi ngeliat gua gak ya? Firly. Firly gak boleh ngeliat bekas cakaran gua di mereka. Fir, kita pulang yuk. Aku takut temannya mereka datang lebih banyak lagi. Untung aja, tadi ada orang yang nolongin aku. Kalau enggak, aku bisa habis waktu dikeroyok. Kenapa Reno harus bohong sih? Jelas-jelas gue lihat kalau dia cuma sendirian ngelawan orang itu. Sayang, kamu mikirin apa sih? Enggak kok. Pasti kamu mikirin kejadian yang tadi ya? Iya, Ren. Gue takut. Kondisinya udah aman kok. Kamu gak perlu khawatir lagi, oke? Firly pasti curiga sama gue. Kenapa gue jadi teledor begini ya? Fir. Iya, gue serius. Di orang yang nyakar gue sama Reno, tuh ada bekas cakarannya, Cit. Fir, kayaknya Reno emang bener kali. Emang dia ada yang bantuin pas lagi ngelawan mereka? Nggak mungkin, Cit. Selama gue ngumpet, gue tahu kalau cuma Reno yang ngelawan mereka sendirian. Gue sih salut sama Reno. Tapi cakaran itu dari mana coba? Iya sih, emang aneh. Dan lebih anehnya lagi, dia berusaha yakinin gue kalau misalkan ada yang bantuin dia. Ngapain coba dia bohongin gue? Aduh, Fir. Jujur ya, gue gak ngerti mau komen apa sekarang. Gue jadi mikir, dia serius gak ya sama gue? Ya ampun, Firly. Kok jadi mikir kemana-mana sih? Gak boleh kayak gitu. Nih gini ya, lo lupain aja semuanya. Biar lo juga gak jadi beban kayak gini, biar lo lebih tenang ya. Ya juga sih. Ya udah, gue ke perpus dulu ya. Gue tinggal ya. Cit. Hey. Hai, Bang. Kemarin kamu dimarahin sama bokap kamu ya? Tumben kamu sendirian. Firly sama Erin di mana? Oh, kalau Erin emang belum kelihatan, Bar. Kalau Firly, dia lagi di kantin. Kasihan, dia lagi bingung. Bingung kenapa? Iya, pas semalam dia jalan sama Reno, tiba-tiba aja kata dia ada segerombol orang yang pengen ngeroyok mereka. Terus? Terus, Reno nyuruh Firly buat sembunyi. Pas Firly balik lagi buat nyamperin Reno, Firly tuh kaget banget. Karena orang-orang yang pengen lawan mereka tuh pada tepar semua, Bar. Dan mereka semua tuh penuh sama bekas cakaran. Oh iya, Bar. Gue mau ke kampus dulu ya. Iya, iya. Udah gila. Kalau lu berubah, lu jangan sembarangan. Kalau sampai Firly tahu kita manusia singa, bukan cuma lu doang yang akan terancam. Gua, bom juga. Ngerti gak lu? Gua ngerti.
itu ada orang. Cepat berubah. Ngapain ngancem gua, ha? Lu juga kan salah soal Firly. Lu yang udah ngasih tahu identitas kita. Bukan gua! Jangan-jangan Pak Gali sekarang udah pindah ngajarnya di sekolah tempat tunangannya. Gak usah ngarang. Pak Gali itu single. Sama dong dengan Dudung. Dudung juga single. Jomblo. Jomblo, Pak. Jomblo. Iya, jomblo. So muda. Iya, Pak Dudung. Pak Dudung, cari pacar, Gi. Tunangan gitu. Ntar Gi kada luar sal. Nggak perlu lah, Bu Susan. Tunangan saya nggak jauh-jauh. Ada sudah di depan mata. Si Suwono udah tahu tempat tinggal aku sebelumnya. Arga. Kok tertarik banget sih sama ginian? Emang kenapa? Ya cuma nanya aja. Setiap hari baca gini-gini mulu. Nih, ajarin aku ya. Ini gue gak ngerti nih. Iya kan? Iya. Yang ini temanya bagus kok. Coba deh, baca. Iya. Hah? Oh iya, nah ini yang pengen gue... Gimana sih ucapinnya? Li... Gue tau, Cid. Cuman gue yang ada di hati lo. Gue bakal buktiin kalau gue ini adalah laki-laki yang tepat buat lo. I don't understand, Nara! Lo kenapa sih selalu aja ya ngomongin sama Ciku Biku Honey Bunny Baby Baras Eye? Iya, Naomi, dengerin dong. Gue tuh serem, gue tuh takut ngeliat matanya. Mata kayak singa, mata kayak singa. Emang beneran matanya kayak singa? Iya, Naomi, beneran. Matanya tuh mirip banget sama singa. Serem. Rawr. You are wasting my time. Hah? Ya? Naomi, kak dengerin kek! Lu ngomong apa tadi? Mata singa? Reno! Tumen nyapa, Reno sayang! Kok udah lama sih gak nyapa aku? Kenapa sih? Gua serius, Nora. Iya, gua juga serius. Tadi tuh gua cerita kan sama Naomi kalau matanya Bara itu kayak singa. Tapi Naomi gak mau percaya sama gue. Bete gak sih? Bete kan? Siapa juga yang bakal percaya sama lu, Nora? Hah? Reno, kamu gak percaya sih sama aku, kok kamu malah ngetawain? Harusnya kan kamu percaya sama aku, sayangin aku, cintai aku. Ya udah bete ya, aku pergi.
lagi, kamu kejar ya. Janji ya. Awas ya kalau nggak kejar ya. Sekarang gantian lo yang mampus, Bara. Lo jangan main-main ya. Kalau lo nggak percaya, lo boleh tanya Nora langsung. Dia udah ngaku ngeliat mata lo berubah jadi mata singa. Gua nggak mungkin sembarang keluarin kekuatan gua. Apa perlu gua telepon Nora? Lo juga pernah bilang, lo akan selalu hati-hati untuk berubah menjadi manusia singa. Tapi mana? Mana buktinya? Mungkin identitas kita ke orang lain. Kalau sampai Nora tahu rahasia kita, lo yang tanggung jawab, Bar! Lo ngapain ngancem gua, ha? Jujur kan salah soal Firly. Lo yang udah ngasih tahu identitas kita. Bukan gua! Udah berani lo? Gue cuma ngingetin lo. Sama kayak lo yang selalu ngingetin gue sebelumnya. Sejak Reno pacaran sama Firly, dia udah berani banget lawan gua. Ini pasti gara-gara pengaruhnya Firly. Gua harus ngomong keras sama tuh cewek. Udah, Bar. Nanti masalah makin runyam, Bar. Udah, nanti si Reno malah makin ngamuk sama lo. Bok, gak usah ikut campur. Lu kenapa lagi sih, ha? Gua mulus, Bar. Pengen toilet. Ya udah deh, Bar. Pokoknya lu jangan macam-macam, gak ngomong apa-apa sama Firly ya, oke? Okay? Bye. Cepetan, Sarah. Ngelakuin apa sama Firly? Apaan sih lo pegang-pegang? Shhh, lo jangan marah gitu. Gue cuma mau jelasin sama lo. Lepasin tangan gue. Oke. Lo tenang dulu, lo jangan marah. Gue cuma mau jelasin sama lo. Ada urusan apa lo narik tangan Firly? Biar gue jelasin dulu, gue cuma mau. Apa yang salah ya? Lo selalu merhatiin tangan Reno kayaknya biasa aja deh. Gak ada cakarannya tuh. Gue gak apa-apa kok, gak usah dilanjutin. Fir, siapapun yang berani kurang ajar sama kamu, akan aku habisin. Sereno pasti udah tahu gue mau samperin Firly. Makanya dia nempel mulu. Oke, Ren. Lu lihat aja ntar. Lu gak bakalan bisa selamanya lindungi dia. Arga. Lo kenapa? Maaf, gak. Tapi gue... Gue gak tau harus ngomong apa sama lo, Cid. Tapi yang jelas gue... Lo ngomong apa lagi sih, Gak? Lo mau minta maaf sama gue? Atau lo mau ngejelasin hal yang lo sendiri gak tahu apa itu? Tunggu, Cid. Lo lepasin tangan gue sekarang atau gue teriak? Gue gak akan lepasin tangan. Karena gue sayang sama lu, Cid. Aku dan kamu bersatu di dalam kata cinta. Aku dan kamu utuh, takkan terpisah.
mau kemana lo? Lo berani ngelawan Bara. Itu artinya lo juga berani lawan gue dan Bombom. Dan lo gak akan bisa ngelawan kita bertiga, gak? Apa maksud lo? Om Siswono mau percaya sama saya atau enggak? Tapi akan ada manusia singa yang mengejar. Manusia singa? Siapa mereka?